Masyarakat Kelurahan Semplak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor tampak sumringah saat menerima bantuan non-tunai pangan yang disalurkan lewat e-warung Januar Arifin. Komoditi yang sudah ditetapkan sesuai dengan pedum tersebut dapat diserap oleh masyarakat dengan aman, tertib, dan lancar pada Rabu 26 Mei 2021. Tak lupa di masa pandemi COVID-19 dalam pengambilannya pihak e-warung ataupun keluarga penerima manfaat KPM tetap mengikuti protokol kesehatan. Hand sanitizer dan air untuk mencuci tangan tampak disiapkan di pintu masuk. KPM pun wajib menggunakan masker dan dilarang berkerumun saat pengambilan. Memberikan arahan, kalau kita tetap harus pedumnya 6 komoditas. Jadi komoditi ini tidak pernah ada yang lima. Semuanya tenang, bisa Kecamatan Bogor Barat ya Pak. Item ya Bu, bisa dirinci lagi seperti apa aja sih sekarang? 6 komoditi itu ada beras, beras harus masuk ke 10 kilo lah ya Pak. Terus telur itu tidak dikatakan 1 kilo, tapi 15 butir. Ayam pun harus, maksudnya gramnya itu 0,8 atau 0,7 lah ya Pak. Tidak boleh dari di angka bawah gitu ya, 0,6 gitu. Terus juga untuk kacang, kacang do, ya, mungkin 1/4. Terus ada sayur. Kalau kacang tidak ada ganti, kalau sayur itu sebetulnya sayur tidak digantinya dengan misalnya tahu, tempe, gitu, sesuai dengan permintaan KPM gitu Pak. Sejauh apa Bu peranan Ibu dalam pengawasannya? Kami ini hanya mungkin mengawasi. Artinya mengawasi dari data dulu lah ya Pak, karena kami data itu dikumpulkan oleh Korda dari Kementerian, ke Dinas, ke Korda, dan Korda pun menurunkan ke kami, ke mendampingi. Kalau saya sih selalu mendampingi KPM bila mana kartunya bermasalah, seperti tadi contoh Pak RT, Bu gimana saya dapat kartu tapi sudah diganti nomor PIN-nya karena hilang, tapi masih belum terisi. Artinya nanti kita memang melaporkan hal ini secepatnya, karena ibu-ibu warung dan agen selalu saya kondisikan gini, tolong setelah penyaluran, Bapak dan Ibu bila mana kartu KPM bermasalah, segera tanpa menunggu komando dulu pada gitu ya, lama gitu, kita segera bantu. Selain itu, untuk menjaga keamanan, Babimnas dan Babinsa juga tampak ikut mengawasi jalannya penyaluran. Pihak TKSK juga tak bosan mengingatkan kepada agen e-warung untuk menyediakan komoditi yang meliputi nabati, hewani, protein, dan juga karbohidrat sesuai dengan ketentuan pedum. Tentu saja dengan tetap mengutamakan kualitas dari semua komoditi tersebut. Radar Informasi melaporkan dari Semplak Bogor Barat.